Heboh, Luna Maya dapat bunga pengantin di pernikahan BCL dan Tiko Arya Wardana. Para tamu teriak, Luna Maya menikah. Artis cantik Luna Maya kemarin diketahui ikut hadir di pernikahan kedua BCL dan Tiko Arya Wardana. Menjadi sahabat BCL, Luna sendiri diketahui hadir di tiga momen sekaligus, yakni akad nikah, resepsi, hingga after party. Siapa sangka Luna Maya mendapatkan bunga pengantin. Beginilah detik-detik BCL melempar bunga. Tampak para tamu terlihat begitu antusias dan berebut. Rupanya Luna Maya wanita 40 tahun tersebutlah yang mendapatkan bunga. Melihat Luna yang mendapatkan bunga tersebut, para tamu seketika heboh dan bersorak. Luna Maya menikah. Sementara BCL tampak memberi selamat dan pelukan untuk Luna, seolah mendoakan Luna bakal segera menyusul. Ya, siapa yang berhasil mendapatkan bunga dari lemparan pengantin biasanya dipercaya akan menyusul si pengantin untuk menikah juga dalam kurun waktu dekat. Lantas benarkah menjadi kode Luna bakal segera menyusul dengan sang kekasih hati Maxim Potir yang memang belakangan sudah semakin mesra? Di sisi lain, sang sahabat Ayu Dewi sempat menanyakan mengapa Luna selalu menangis di pernikahan orang. Luna pun menjawab ia menangis karena bertanya kapan dirinya akan menikah. Ya. Kenapa Anda selalu menangis kalau ada pernikahan teman Anda? Karena saya berpikir kapan akan menjadi pernikahan saya. Sementara itu, resepsi pernikahan BCL memang begitu mewah dan meriah dan bertabur para selebritis kondang negeri ini. Ucapan terima kasih pun terucap dari sang pengantin atas kehadiran para tamu undangan yang sudah jauh-jauh dari Jakarta menuju Bali. Teman sekalian, thank you semua udah di sini nunggu, sorry agak lama. Tanya mempelai keluarga hingga para tamu undangan yang berbahagia. Namun juga para warga juga turut heboh dan mendoakan sang pengantin baru. Congrats Unge, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Happy for you babe, tulis seorang warganet. Sementara adik mendiang Asraf Aisyah yang turut hadir menjadi bridesmaid juga tampak mengungkapkan rasa sayangnya pada mantan kakak iparnya yang kini sudah ia anggap saudarinya. Love you so much, BCL dan Tiko, tulis Aisyah. Wah, ikut berbahagia ya pemirsa. Selamat untuk pernikahan Kak Unge dan Bang Tiko.